warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Kilat Natabuana. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Bro dengan prodi agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan morfologi tumbuhan mangga. Yang pertama saya jelaskan adalah klasifikasi tumbuhan mangga, yaitu kingdom plantae, subkingdom Viridi plantae, infrakingdom Streptopita, divisi Traxiopita, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera L, spesies Mangifera indica L. Di sini saya akan menjelaskan morfologi tanaman mangga. Yang pertama yaitu akar. Akar atau radik mangga adalah berakar tunggang yang bercabang-cabang sangat panjang hingga bisa mencapai 6-8 meter yang menguatkan dan mengokohkan tumbuhan tersebut dari terjangan angin yang sangat kuat. Akar pohon mangga bercabang makin ke bawah semakin sedikit. Paling banyak akar cabang pada kedalaman lebih kurang 30-60 cm. Wah, saya akan menjelaskan batang dari tumbuhan pohon mangga. Batang dari tumbuhan pohon mangga adalah berbentuk kayu yang sangat kuat, keras, dan dapat tumbuh tegak ke atas. Morfologi batang mangga berbentuk bulat dengan percabangan serta ranting yang cukup banyak. Cabang dan ranting inilah yang kemudian tumbuh daun yang lebat membentuk kanopi seperti kubah, oval dan memanjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan daun dari tumbuhan mangga. Daun dari tumbuhan mangga adalah berpangkal melancip dengan tepi daun bergelombang dan ujung meluncip dengan 12-30 tulang daun sekunder. Beberapa variasi bentuk daun mangga, lonjong dan ujungnya lancip seperti mata tombak, berbentuk bulat telur, ujungnya runcing seperti mata tombak. Ya, terima kasih dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.